kita ini sedang bekerja mengusung agenda perubahan. Jangan ditarik-tarik kanan kiri. Jangan, kita lagi kerja mengusung ini semua. Bahwa Jakarta sedang banjir ya biar diselesaikan mulai sekarang gitu. Jangan tarik-tarik yang lain, kita bereskan. Dan ini yang jadi fokus kita. Jadi saya Gus Imin itu bekerja terus-menerus mengawal proses yang dikerjakan tim hukum, yang dikerjakan oleh tim saksi, sampai perjuangan kita ini tuntas. Tuntas itu kapan? Ketika kita pun membawa penyimpangan-penyimpangan, kekurangan-kekurangan kepada proses hukum yang ada, baik itu lewat angket maupun lewat proses hukum di MK. Nah, kita lihat mana nanti yang akan kita kerjakan kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi kita tidak akan kemudian kok berhenti di sini. Enggak, ini masih terus perjuangan kita. Gitu.